tahun 2023. Ini mulai masuk. Santo Pius Gora menampilkan tokoh Sang Surat Sentika yang merupakan tokoh perjuangan anti kekerasan dari Kabupaten Blora. Dengan mengingat pitutur Samin sedulurku kabeh wong Blora sing tak tresnani, gendelana pitutur iki uripmu bakal selamat wilujeng ing donya lan ing tembe burine. Becik ketitik Allah ketara, lagu jujur sabar trokal lan nrimo. Dan tentu saja juga dengan mengagungkan panca sesanti Samin Sikep, yang pertama seneng seduluran, yang kedua ora seneng memusuhan, yang ketiga ora rewang kang dudu sak mestine, dan yang keempat ora nyeleneh liang, dan yang kelima eling marang kuoso. Tentunya ada juga panca wawalar sikap Samin, tresno pepadang urip, ora parang nerak wawalare negoro, ora parang nerak sing dudu sak mestine, ora parang cidro ing janji, lan ora parang sepoto nyepatani. Dan inilah dari SMK Katolik Santo Pius Blora. 3, 2, 1. Rombongan SMK Katolik Santo Pius Blora dengan menggunakan pakaian khas Blora, yaitu pakaian samin. Rombongan selanjutnya pemirsa, ini dari Setaim Blora. Jadi ini karnaval hari ini itu full, sangat meriah sekali. Ini juga terlihat tertib dan teratur. Bahkan tadi Bapak Kapolres Blora sendiri turun ke lapangan untuk memberikan instruksi kepada anggotanya yang melakukan pengamanan, sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Penonton pun bisa senang, penonton bisa menikmati. Ini seluruh petugas dari lintas sektoral TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lintas sektoral lainnya melakukan pengamanan yang maksimal. 1987, Setaim Blora memiliki
pemirsa, dan kita saksikan bersama inilah ikon-ikon atau simbol-simbol dari Karnival Poltekkes Kemenkes Semarang dengan wajah ayu dan cantik jelita hadir untuk mempersembahkan penampilan terbaik dalam pawai pembangunan Gelora Street Karnival tahun 2023. Rombongan Poltekkes Kemenkes Semarang. Cantik-cantik sekali ini. Ganteng-ganteng juga. Ini banyak juga maskotnya. Berjalan dengan lemah lembut sambil tersenyum dan menyapa penonton yang menyaksikan di kanan dan kiri jalan. Momen-momen seperti ini seperti sebuah pesta rakyat ya, di mana warga disuguhi oleh berbagai macam atraksi, berbagai macam pertunjukan dari berbagai instansi sekolah dan juga umum. Meriah sekali ini, warga banyak yang menonton. SMA Negeri 3 Brit untuk masing-masing peserta. Dari peserta para merudi A04 dari SMA Negeri 1 Blora. Yang dibantu bersama SMA Negeri 1 Blora. Kami silakan melaju di depan panggung kehormatan. Mobilnya jangan sampai di depannya Korkopimda. Gelora, seperti yang dapat disaksikan, barisan karnival yang menawan menggambarkan ragam kemakmuran masyarakat Gelora. Tarian yang sesaat lagi akan dipersembahkan menunjukkan semangat Kopara dalam membangun jalan. Sedangkan gerakan penarian dinamis dan rancak melambangkan sikap optimis dan gotong royong dalam proses pembangunan. Dari SMA Negeri 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2
sebagai ikon dan perwujudan rasa bangga sebagai warga Kabupaten Blora. Tugu Pancasila mengadu filosofi semangat gotong royong dan perjuangan menuju kemakmuran. Mari kita harapkan infrastruktur Blora dengan membangun jalan hingga ke seluruh pelosok desa. Mari nyawiki bangun maju. Sementara ini selanjutnya rombongan dari SMA Negeri 2 Blora. Jadi pemirsa, setiap rombongan diberikan waktu untuk display atau untuk menampilkan pertunjukan selama 3 menit di depan panggung kehormatan. Setelah itu baru berjalan lagi dari titik awal sampai finish. Ini SMA 2 masih display. Setelah display akan diberangkatkan kembali. Ini display sudah selesai. Terus melanjutkan perjalanan ya. Dari petugas tetap aktif melakukan pengawalan dan juga pengamanan. Sangat semangat sekali ini dari SMA Negeri 2 Blora. SMK Ma'arif Tunjungan, persiapan di depan display untuk pertunjukan. Dari SMK Ma'arif Tunjungan Blora. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia, inilah persembahan dari SMK Ma'arif Tunjungan Blora.
untuk berfoto bersama. Nanti silakan semuanya menghadap ke selatan ya. Semuanya beli kanan menghadap ke kemudian berjalan lagi ini dari SMK Ma'arif Tunjungan. Alhamdulillah berjalan lancar dan tertib ya, dari kesigapan dari petugas gabungan ini bisa berjalan dengan tertib, pesertanya pun senang, nyaman, dan bisa beratraksi sesuai dengan kesenian dari mereka. Penontonnya pun juga merasa senang, full senyum pokoknya pemirsa. Barongan merupakan salah satu kesenian khas dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oh,
kemudian satu Gelora. Dari SMK Muhammadiyah, Bapak Ibu guru bisa digantung. Semuanya menghadap ke selatan, menghadap ke panggung. Silakan untuk foto bersama. Boleh dibantu biar agak cepat. Rombongan selanjutnya yaitu Yayasan Mbosinatul Ulum Al-Amin Dora, Kampus Institut Agama Islam Mbosinatul Ulum. Ini akan display di depan panggung kehormatan.
Hadirin yang berbahagia, kita sambut bersama persembahan dari Kosinatul Ulum Marching Band. Tersisa 20 detik lagi. Foto. Ya, boleh. Ada selatan. Semuanya menghadap ke selatan, foto bersama. Bisa stop dulu. Ada selatan. Ini melanjutkan perjalanan ini. Rombongan dari Kosinatul Ulum. Thank you.
maskotnya cantik sekali ini. Luar biasa ya. Keren pokoknya ini. Masih terus berlanjut pemirsa. Ini masih rombongan MTS Kosinatul Ulum. Pokoknya aku seneng nyuting maskot iki. Jadi maskot idul aku iki terbaik sepanjang sejarah ini loh. Maskot yang sangat wah pokoknya. Luar biasa.